Sahurlah wahai warga bumi, sahur. Hey, kebu bangun sahur. Bangun kak. Bangun mau sahur ya, cepetan sahur lu udah gak mau puasa lagi. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue di mana lagi bukan di Sabtu Rekori Official. Apa kabar kan semua hari ini guys? Semoga sehat selalu dan tetap di rumah aja ya. Serta stay healthy, stay humble. Canda humble ngapain stay humble anjir. Pokoknya kalian harus tetap di rumah aja, stay healthy dan harus tetap semangat menjalani hari-hari di minggu-minggu baru ini. Dan tentunya kalian harus tetap semangat dan tetap rajin nonton konten-konten gue di YouTube, oke? Okay? Dan guys, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang suatu konten, yaitu tipe-tipe orang waktu ngebangunin orang sahur. Karena ini tuh termasuk salah satu tipe yang requestnya tuh banyak banget. Cuma gue gak menemukan terlalu banyak tipe-tipe, jadi ya cuma beberapa doang, paling sekitar 10-an gitu. Jadi buat kalian semua, supaya kalian tahu apakah tipe kalian ada di video kali ini atau enggak, tonton video ini sampai akhir, oke? Okay? Oke deh, tanpa panjang lebar, langsung kita masuk ke videonya. Tapi seperti biasa di sini gue mau ngingetin buat kalian semua yang belum tekan tombol subscribe-nya, buruan ditekan sekarang juga, gue kasih waktu 5 detik dari sekarang. Guys, thank you buat kalian udah tekan tombol subscribe-nya. Dan buat yang belum tekan, buruan ditekan sekarang juga, karena dijamin kalian gak bakal nyesel kalau misalnya nge-subscribe YouTube channel ini, oke? Okay? Dan kalau misalnya nanti kalian suka sama video ini, kalian bisa langsung tekan tombol like, comment, share, dan aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kapan gue upload video baru. Oke okay, guys, itu dari gue, langsung kita masuk ke videonya yuk. Astaga, masih centang satu dong. Aku kan udah bilang jangan matiin data supaya bisa dibangunin. Kalau bisa off begini gimana cara banguninnya? Aduh, aku telepon aja deh. Halo? Halo sayang? Sayang bangun sekarang juga, ini udah sahur loh. Kamu mau gak puasa? Cepetan bangun sekarang juga, kamu pokoknya harus bangun sekarang terus sahur. Kalau misalnya kamu gak sahur, kita putus. Tapi kalau misalnya dia gak sahur beneran, masa putus beneran sih? Aduh gak mau. Ganti aja deh, ganti. Jangan putus. Kalau kamu gak sahur, kita beli mobil. Iya, kalau kamu gak sahur, kita beli mobil. Makanya cepetan sahur, sekarang juga bangun, cepat. Sahur. Cepat. Sahur, cepat, keluar. Sahur. Bangun. Astaga, masih tidur. Hei, kebu, bangun sahur. Bangun nih, Dek. Bangun, Dek. Aduh, enggak bangun lagi. Ma, lihat nih, Adik enggak mau bangun. Ya ampun. Aduh, kebo. Hei, kebo, cepetan bangun. Udah sahur ini. Mak capek-capek ya perang di dapur, masak demi kalian semua. Lu malah tidur sini enak-enakan, cepetan. Bangun, mau sahur. Hei, cepetan sahur. Lu udah gak mau puasa lagi. Cepetan, bangun. Cepet, bangun. Ah! Woi, bangun. Astaga, masih tidur. Nah, ada ide. Satu, dua, tiga. Anjir, setan kurang ajar. Ini kakak bangsat. Aduh, belum bangun juga, pasti gak sahur lagi. Nah, ada ide. Sahur lah wahai warga bumi, sahur.
Oke, ya, jadi gimana? Apakah dari video tadi itu benar-benar relatable sama hidup kalian atau mungkin enggak atau mungkin masih ada yang kurang? Kalian bisa langsung komen di bawah, oke? Karena gue suka banget baca-baca komen kalian entah itu di Instagram, YouTube ataupun TikTok setiap malam hari. Kalau misalnya komen di video kali ini tuh banyak banget yang kurangnya, gue bakal bikin part 2-nya. Anyway, di video kali ini gue juga mau ngucapin banyak terima kasih buat Kak Alwan, teman gue di TikTok. Karena beberapa scene di video kali ini tuh gue banyak yang terinspirasi dari videonya Kak Alwan yang ada di TikTok. Tapi tenang guys, gue tuh udah izin kok sama Kak Alwan, dan Kak Alwan tuh benar-benar humble dan baik banget, dia tuh ngizinin dong. Thank you ya Kak Alwan, kalau misalnya Kak Alwan nonton, ntar gue mention ya YouTube-nya di sini karena dia juga punya YouTube guys. Buruan di-subscribe sekarang juga ya. Dan guys, di sini gue mau ngingetin sekali lagi buat kalian semua yang belum tekan tombol subscribe-nya, buruan ditekan sekarang juga karena itu gratis, tis alias gak bayar. Jadi buat kalian semua, buruan ditekan sekarang juga, itu gratis dan juga gak akan merugikan hidup kalian guys. Serta kalau misalnya kalian suka sama video-video kayak gini, kalian bisa langsung tekan tombol like, comment, share, dan aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kapan gue upload video baru. Oke guys, mungkin itu aja dari gue, sampai jumpa di video selanjutnya, dan buat kalian yang lagi puasa, tetap semangat ya, oke? Bye! Udah bagus banget. Ih, misi ulungnya tuh gede, Renang. Gimana mau aku gini?